Selamat pagi kura-kura. Ini kura-kura yang dewasa nih. Awalnya 4, satu mati. Di sini betinanya satu, betinanya satu, jantannya dua. Ini mereka sering apa? Rebutan. Dan telur-telurnya sering dimakan sama jantan. Jadi belum berhasil menetas. Makanya saya membeli kura-kura kecil di sini. Tuh, ay kura-kuranya lihat. Kura-kuranya dia istirahat. Ini satu. Mana lagi ya, ada 6 nih. Nih, dua sini tuh, dua tuh. Tuh. 4 lagi nggak tahu sembunyi. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sketsa tentang fenomena hidup. Hidup kita kali ini sketsa tentang kura-kura dan kolam ikan. Kura-kura, lihat tuh kura-kura. Ada 6 kura-kura di sini. Saya beli harganya 25.000, beli 6. Mana lagi kura-kura ya? Selamat pagi sahabat-sahabatku. Mari beraktivitas sekarang hari Senin ya. Saya ngurusin kolam sebelum mengetik, memberi makan dulu. Mana belah sini ya? Tuh kura-kuranya tuh. Tuh kura-kuranya di sini tuh ya. Dua. Oke. Selama pandemi COVID-19 ini, hobi saya setelah menulis adalah mengurusi kolam. Beli ikan yang murah-murah lah, ikan nila, ikan lele. Nih kura-kuranya nih. Alay sampai pagi kura-kura tuh. Satu kura-kuranya ya. Ada 6 kura-kuranya nih. Nih satu lagi nih. Tuh di sini nih. Tuh kura-kuranya tuh. Tuh dua ya. Dua. Mana lagi ya? Ada lagi nggak ya? Harusnya ada 6. Biasanya mereka sembunyi-sembunyi. Saya senang sekali berkebun. Memang diajarin sama bapak. Nih, Wijaya Kusuma itu bunga kesukaan emak. Saya waktu kecil sering diajak melihat bunga ini bermekaran. Duduk di sini menikmati. Menikmati tingkah pola ikan. Tuh, ini ada lagi nih kura-kuranya tuh. Ini barengan kura-kuranya. Tuh, sama lele ya. Kelihatan kan? Dan setelah besar nih kura-kuranya nih. Halo. Tuh. Saya tanamannya belum berani yang mahal-mahal ya. Kolektor tanaman yang penting segar. Nggak tahu kalau duit banyak ya. Biasanya sih yang kolektor itu karena uang banyak. Tapi mudah-mudahan saya tidak kesana ya. Saya biasanya kalau uang banyak mending beli buku. Yang menjadi obsesi saya sih ngebenerin perpustakaan. Pengen punya perpustakaan yang perpustakaan yang representatif. Tuh kura-kuranya tuh. Tuh kura-kura. Ih, berenangnya tuh. Oke, selamat beraktivitas. Saya Golagong. Dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini.
Selamat pagi kura-kura Franklin. Siapa yang namanya lupa saya tiga kura-kura nih. Tadi barusan dikasih sarapan. Nih. Pentonia tiga nih, dari beli satu 40.000 saya pecah tiga. Dan belum apa belum stabil tuh. Nih, kemarin saya sama anak saya nomor tiga membalik ininya apa terpalnya ya. Tadinya warna orange sekarang biru, agak tenang biru ya. Tuh. Mana ya ikan kura-kura kecilnya, ada enggak ya? Tuh kura-kura kecilnya tuh. Ada 6. 100.000 4 biji. Mana lagi kura-kuranya tuh, di sini tuh kura-kuranya tuh. Wih, ada tuh. Ih, kura-kura. Sketsa, terima kasih sudah nonton sketsa tentang kura-kura dan kolam. Semoga pandemi COVID-19 hilang. Golagong TV, tentang literasi, semua ada di sini.